galang si galang, garangan petualang, kopong tunggulnya karena keseringan. Oh, lompat maju menerjang, sembunyi di semak ilalang. Hujan dan panas bukanlah halangan, laut, gunung, hutan tempat bermainnya. Sabun berlubang tengah cari temannya, bebas seperti anak panah lepas nyari bahan. Oh, terbanglah kau galang, larilah kau galang, bersenanglah kau galang, galang garangan petualang. Larilah kau galang, bersenanglah kau galang, galang garangan petualang. Inilah guys lur, kali ini saya bersama Kempot, manusia pemburu got. Mau kemana kita, Mpot? Mancing mania, gak mantap ya. Tuh bersama Goro dan juga Alion Com, tuh di belakang lu. Kita akan nyoba spot lama kita. Kita terakhir mancing di situ tuh sekitar zaman PKI dulu itu, kalau nggak salah tahun 65 itu. Ini sorry kameranya goyang-goyang guys. Ini karena jalannya ini belum dimarmer. Guys, kita sudah sampai di spot tujuan kita. Di mana ini Mas Kempot? Tanggi. Iya, inilah Omo Kalen ini. Itu Omo Kalen senior itu, guys. Yang punya wilayah Kalen. Kita akan nyoba mencari babon di sini. Kalau nggak ada babon, jago. Terus ini siapa yang ngarep gulik cacing? Relawan. Hum yuk. Com, yang kalah gulik cacing mudun. Ayo cok, masih sama lebu konten gitu. Ayo Com. Yang kalah, ini yang kalah nyari cacing di bawah ya. Aku gak roh mau menang bro aku. Wih menang nih. Bro, iso sing kalah ngong. Iya, Nek. Ngejar wae penentuan, ayo. Oke. Apa Bang Loro? Bang Loro lah. Ya, Bang Loro kae ngisor. Tuh enggak ada yang mau ngalah ini. Akhirnya berdua yang turun. Thousand years later. Maaf ya ikan, banyak aku jahat. Cuk liwat be. Ini di kapak ya mas? Kita bunuh men. Jadi dia nanti tidak merasa dibakar hidup-hidup. Penyiksaan itu namanya. Setelah tewas. Ini tutorial bertahan hidup di alam liar itu, anak-anak itu terutama itu kita bungkus pakai daun pisang. Sebentar mah kita akan presto ini guys. Sing empuk ugan ini boy.
Galang si galang, garangan petualang, kopong tunggulnya karena keseringan. Lompat maju menerjang, sembunyi di semak ilalang. Hujan dan panas bukanlah halangan, laut gunung hutan tempat bermainnya. Sabun berlubang tengah cari temannya, bebas seperti anak panah lepas nyari bahan. Terbanglah kau galang, larilah kau galang, bersenanglah kau galang, galang garangan petualang. Larilah kau galang, bersenanglah kau galang, galang garangan petualang. Gua tetap nganu gini ki wong pro kok. Padahal no kowe. Sini kan ada. Nih, kemudian kita bikin api lagi. Ge, jong golek kayu ora. Iki lho, gimana dulu? Mari Pak mati yo. Opo kok. Saatnya kita makan. Kita akan unboxing un lemah. Pego. Matang, bukan? Matang kan? Mating-mating. Mantap. Guys, hasilnya guys, proses memasak di dalam tanah. Wah, ini belum matang. Belum matang. Ya, ya, tapi yang ini udah matang. Yang ini khusus buat Ubud ini karena lemahnya kekandelan kokoan tadi dia itu. Dengan oyo, review. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Mantap. Ini tipe kali. Tapi enak lo yakin. Jajalo. Oke. Wah. Inilah. Seperti di panti asuhan, guys. Enak, Bro. Bol. Enak. Goblok. Enak kayak uyah enak. Tapi enak. Mateng roto to enak. Lah, iku mah kekandelan wis meneh dhewe. Gak emang gonku kilo menubut itu aja mentah nemeni itu. Ah, gak iki sing mau sing iki mau. Gak mong, mbok tekuk. Tekukan kabeh lon. Gonku tipis kok. Yo. Mateng sih, ndas sih ngerti aja kentek. Balik ya. Ya, yang setengah mateng proteinnya lebih tinggi, guys. Itu garangan aja mangan mentah itu urip itu. Mantap. Mantap, Pit. Dapat cek kan, Pit? Dapat mantap.